Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Di luar aja ya. Pakai aja panitia. Coba tinggal aja kalau yang satu ini. Tidak dulu. Ya, lanjutkan aja. Habis yang dulu. Ada teh. Silakan, Pak. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Habisnya nangis kan? Ketawa Sunda. Curok nih. Kami lagi di bidang kontrak teknik dan kerja lagi wawancara kerja. Lu yang punya kerja? Ah, tolong. Sebelum kami bilang ya kan, yang kemarin sudah saya pertama sih emang kami mengusulkan kan 7 bu ya, bisa permohonannya itu kan, nah itu terus ternyata kan ada regulasi peraturan di sini kalau dibatasi dan seterusnya itu kan, makanya kami tidak tahu kan, ternyata ada si ibu ini buat ada teman di sini waktu paling cerita seperti itu kan, mungkin kita komunikasi dulu kan gitu, makanya kami sudah. Nah, alternatifnya kemarin ini kami ingin supaya tercover semua, mungkin kami cari alternatif tempat lain sementara dulu sambil menunggu di sini kita peluang untuk masuk lagi kan, seperti itu. Nah, itu rencana sebenarnya. Emang saat ini memang kami akan melaporkan 5 dulu, ternyata teman ada teman kamu keluar ibu ini dan ada di sini terus ya, oh sudah lah nanti cerita dulu sama ibu saya, kami nggak paham seperti apa nanti kalau nanti kami tiba-tiba langsung bawa sekian nanti salah kan gitu, makanya ya, kita jelasin juga ya, makanya kan peraturan yang bagus mah udah lama tapi kan tahun berikutnya itu lagi gitu. Makanya kemarin tuh kami kan di sini juga punya keterbatasan bahwa setiap bulan pegawai kampus berkurang, kemudian kemudian ditambah lagi kebetulan juga yang dari SMK sama yang dari beberapa tahun itu juga ada yang agak unik gitu ya, sehingga membuat kami juga di sini agak repot juga, dan di satu sisi kita ya tidak hanya maksudnya kan pasti apa ya sedikit banyak mempengaruhi ya. Nah, ditambah lagi di bulan Juli Agustus itu sedang tinggi-tingginya di sini jumlah yang terkena.
Tadi aja bisa kelihatan ketika senam ya. Kami karyawan aja hanya ada 3 baris. Sisanya proposal. Kenapa proposal itu penting? Itu kan menjadi salah satu tolak ukur bahwa anak itu siap mau belajar. Jadi, sebelum dia masuk, dia sudah mempelajari dulu. Kalau misalnya di Unicor, ya belajar tentang kemudian mungkin di sana dia sudah spesifik di koi follower jenisnya. Mungkin tadi kalau yang di sini itu masih macam-macam jenisnya. Terus secara bisnis juga lebih real gitu ya, bahwa mereka menjual koi kalau di kami itu lebih banyak untuk bagian sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang di DJ Fish ataupun ada yang di Zuni gitu, tempatnya ya ada plus ada minus pastinya. Itu sama juga dengan di Zuni. Nah kalau DJ Fish luas masalahnya. Nah mungkin nanti mungkin kalau disetujui kami pengennya di DJ Fish sampai akhir Agustus. Kami akan bersur ke sini lagi. Syukur-syukur nanti ada agak kosong di sini. September kami bisa masukkan siswa di mana? Ini kan kami menego dulu ini. Ya maksudnya masukkan itu nanti yang ya. 5 di sini. Tidak bukan. Yang 5 tetap di sini. Cuma yang 2 lari ke sini lagi gitu loh. Di September awal. Siapa tahu nanti ada yang masukkan sudah selesai sebulan itu mungkin kosong ini. Jadi khusus 2 orang belajar pemasaran dan packing di sana dulu. Nanti di sini belajar tentang besar ibu mau dikasih apa bahan prakteknya apa, nanti kami diajak bertanya. Tapi kami akan bersurat lagi kalau ibu bersedia kalau memberikan peluang seperti itu, supaya nanti ada 2 gelombang gitu. Jadi kelompok pertama 5, kelompok kedua ada 2 siswa di September awal gitu, tanggal 5 ada seperti itu. Bagaimana? Mohon ya, ibu aja. Tapi menempatkan saya di posisi yang sulit ya. Artinya kan saya aturan itu kan diusahakan yang bisa dilakukan sama semua gitu ya. Saya sih nanti lihat dulu ya Pak ya, harga dibandingkan dengan harga yang dari luar itu lebih mahal mereka menjualnya. Jadi jangan dulu apa ya, jangan dulu pesimis lah gitu ya, bahwa di luaran itu tidak lebih baik daripada di sini. Justru di sana real bisnis gitu Pak. Makanya saya kirimnya enggak, oh karena itu dapat masalahnya. Kenapa saya juga ada di sini nama tahu tentang kegiatan kelompok sebenarnya, pembeliannya itu karena di ujian akhir praktek siswa itu pasti arahnya ke sana Bu. Di ujian sertifikasi kompetensi itu siswa pasti diuji secara individu bagaimana produksi sulit terus bagaimana. Iya, memang sih Pak. Pastinya di luar juga ada yang kampus itu. Silakan aja di komunikasi. Ya intinya kan itu ya Pak. Kalau